Wah foodies, ada yang lagi buru-buru tuh. Nyari apa sih Ayu? Kalau buru-buru karena lapar kan bisa mampir atuh ke salah satu warung nih yang ada di situ. Tapi ternyata semua cuma dilewatin doang tuh foodies. Kira-kira menu receh apa sih yang jadi buruan Ayu kali ini? Bu, nasi kuningnya masih ada nggak Bu? Masih ada Mbak. Alhamdulillah, foodies ternyata masih ada foodies. Syukurlah, biasanya nih jam 8:30 itu udah habis. Beruntung banget nih. Dari jam 7:30 pagi, warung nasi kuning Bu Fatma udah siap order nih. Bayangin, cuma dalam waktu 2-3 jam, dagangannya udah ludes tuh foodies. Pantesan, Ayu harus buru-buru, karena kalau nggak cepet-cepet ya bisa gigit jari deh. Sekilas, tampilan nasi kuningnya sama seperti nasi kuning pada umumnya ya. Yang pasti nih, warna kuning cerahnya ini benar-benar memikat mata dan lidah, bikin auto lapar ya. Di Jakarta, nasi kuning tuh jadi menu primadona untuk sarapan. Nah, beda penjual, beda pula penyajian dan jenis lauknya ya foodies. Umumnya sih ada pilihan lauk berupa tempe orek, bihun, acar, lalu ditambahin ayam atau perkedel. Nah, kalau di nasi kuning Ambon, ini nih yang spesial. Ikan tongkol dengan bumbunya yang kental dan juga pekat. Buat pecinta sambal, yang ini emang gak boleh ketinggalan ya foodies. Hampa rasanya mah, maka tanpa sambal. Terakhir kita kasih yuk taburan serundeng dan juga bawang goreng. Oh ya, katanya nih bakwan jagung di sini juga juara loh rasanya. Ntar kita icip ya. Enak pedes. Santannya berasa banget. Karena ibunya bilang ikan tongkol ini dia buat sendiri. Dagingnya juga empuk, pedes. Enak banget. Harganya masih receh dong, nasi kuning polos dibanderol ceban alias Rp10.000 aja. Nasi kuning Ambon dengan lauk ikan tongkol Rp20.000, kalau lauknya diganti telur balado nih cuma Rp18.000. Nah yang kepengen combo alias pakai lauk tongkol dan telur cukup bayar Rp25.000 aja. Nah foodies, nasi kuningnya ini ternyata rasanya sama banget sama yang aku pernah rasain di Ambon. Nasinya itu pulen. Terus berasa banget bumbunya, aromanya itu enak banget. Foodies yang penasaran dan pengen cobain sarapan di sini, cari aja ya alamatnya nih, Nasi Kuning Ambon Bu Fatma di Jalan Balai Pustaka nomor 4, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Buka dari jam 7:30 pagi sampai jam 9:00 pagi tuh foodies. Tapi ingat, cuma Selasa sampai Minggu ya, karena hari Senin ya, libur foodies.